Kapan lagi beli buah apel dapat hadiah Apple iPhone SE? Seorang pria dari Twickenham, Inggris, baru-baru ini mendapatkan seri iPhone terbaru padahal ia hanya membeli apel. Si pria beruntung, Nick James, saat itu sedang mengambil pesanan belanja online miliknya ke supermarket Tesco Extra. Saat ingin mengambil belanjaannya, seorang staff memberitahu James kalau ada sebuah kejutan di dalam kantung belanjanya. Kepada Mirror, James berkata kalau saat itu dia pikir kejutannya mungkin hanya telur Paskah atau benda lainnya. Tapi tadi sangka, dia justru mendapatkan iPhone SE. Pada kartu ucapan, tertulis kalau James mendapatkan Super Substitute. Hadiah Super Substitute ini diberikan oleh Tesco Mobile dengan memilih pengguna aplikasi mereka secara acak. Dan hadiah juga diberikan dilihat dari jenis belanjaan yang pelanggan beli. Misalnya, Anda membeli sekantong apel, mereka akan memberi Anda salah satu produk Apple yaitu iPhone SE. Jika Anda membeli sabun tablet untuk laundry, mereka akan memberi Anda Samsung Galaxy Tab 7 dan masih banyak hadiah lainnya. Melalui akun Twitternya, @redeemtw1, James menuliskan tweet pada 11 April lalu tentang hari beruntungnya saat itu. Dia menceritakan secara singkat kalau ia tidak menyangka mendapatkan iPhone padahal ia hanya membeli sekantong apel. Ternyata James bukan satu-satunya pelanggan yang beruntung. Beberapa pelanggan Tesco Mobile beruntung lainnya turut berbagi cerita di Twitter. Seorang user, @craigmartin05, mendapatkan Samsung Galaxy gratis, padahal dia membeli coklat bermerek Galaxy. Ada pula pelanggan yang mendapatkan super substitute berupa AirPods hingga smartwatch Galaxy Fit 2. Wah, hadiahnya keren-keren ya. Sayang, hanya tersedia di Tesco Inggris.